nyapu lagi, melewati lagi, menyeberangi sungai sebelah untuk tetap lanjut menuju di Sakatemanti ya guys, belakang kanan. Ayo. Kita luar biasa dan cukup melelahkan sekali. Kita tidak bisa melewati di air sungai yang begitu kencang, deras, sehingga kami melewati gunung guys. Nah, ada beberapa teman-teman yang sebagian sudah turun sana. Oke, saya berada di atas batu. Batunya ini guys, di atas batu saya. Nah, teman-teman. Thank you.
sedikit lagi akan tiba di Sakartemin 1. Setelah memakan waktu sekitar hampir 1 jam setengah dari tempat kita start tadi. Dan di sini hutan belantara, jalannya pun masih sangat alami. Bagaimana Sevel? Apakah sudah mau menyerah? Atau masih lanjut lagi? Mantap guys. Seperti apakah air terjun? Fuck. Air terjun Sakartemin. Woi, mana kau, mana Mito? Woi, kore. Kita menempuh perjalanan lagi kan. Kita lanjut lagi dan teman-teman kita lihat teman-teman tempat yang dalam. Lanjut kan? Oke guys, setelah perjalanan hampir 2 jam, akhirnya di depan sana kita akan tiba di Sakartemin 1. Ini perjalanan yang sangat melelahkan tapi menyenangkan bersama kawan-kawan dari Fakfak Papua Barat. Kita akan menuju ke Sakartemin 1. Yuk. Kita tempuh dari jam 11 dan ini sudah hampir jam 12 lagi guys. Dan ini adalah kita berada di sana jam 1. Mantap. Wajib datang di Kabupaten Papan, di Sakartemin, kalau Anda belum sampai. Menang ini guys. Mantap. Tiba di
ini kita cuma menikmati airnya, kita menikmati air. Sebentar lagi kita akan lanjut ke atas ini ya guys. Jadi keren ini. Cepat video ini. Yeah.
tempuh perjalanannya kita tetap pantang dulu. Padahal tadi setara ada harapan hujannya. Sekarang kita mendapatkan view yang sangat amazing. Kita dari Sangkar Angin 1 tadi sekitar 20 menitan, akhirnya kita telah tiba di Sangkar Angin yang terakhir dan di belakang sana. Air yang banyak yang harus kita lakukan.
Oh, 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 oh
tenda dan memang di sini sangat anginnya sangat kencang. Memang kita tadi sudah momen terbaik dari ada tempat berjemurnya kita ya di dalam. Masuk dari semuanya. Ya. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.